So rasa beda yang kopi jantung rasa. Ya, ya. Dia punya color ini yang belah ini kayak peanut betina namanya. Yang brown bean single bean macam ni kopi jantan. So single bean 20%, double bean 80%. Rasa beda yang jantan lebih strong rasanya daripada yang betina karena less kopi biji. Oh, one kopi tree. Ini belum diroasted. Ini macam-macam spices. Ini kan tadi turmeric, ginger, lemongrass. Ini Rosella. Rosella. Sini kita mix dengan tea. Rosella tea. Ini kakao. Yeah. Ini kakao. Coklat. Dalamnya. Koko. Okay. Ya. Yeah. Kita produksi coklat di sini. Dan mix dengan kopi. Pure roasting coffee biji. Ini original. 45 menit untuk 1 kilogram. Pak, 45 menit baru 1 kilo. 1 kilo. Cepat masuk rumah sakit. Ya. Lututnya sakit. Tumbuk, ya, tumbuk. Pas tumbuk masih kasar. Terus kita tapis buat yang powder. Ini finally instant coffee. Ini yang Arabica nomor. Kita di sini. Bagus ya. Ini ya Arabica nomor coffee. Hidung sobat, minum itu bos. Nah, ini yang mau bawa kopi. Kau? Itu yang mau kopi. Ini yang kopi lover. Ini yang buat kopi jantan. Ini yang mau kopi. Berbeda. Bisa untuk mau kopinya, kita bisa. Ini apa? Ini apa? Ini yang luak kopi jantan, yang luak kopi betina. Rasa bau beda, rasa beda. Di jantan betina, jantan betina. Jantan betina. So pink berry, si berry jantan, min jantan, Arabica betina. Betina. Ini betina, ini jantan. Ya. Ini juga air around 400.000 untuk satu cup untuk luak kopi. Maka 400.000 400.000 Nah, boleh kita kasih free test untuk normal. Oke. Okay. Pak Uno. So kita dah berada di penghujung kawasan kopi luar ni. Kat sini merupakan macam restoran lah untuk kita test kopi-kopi yang ada di ladang ni. So biasanya dia akan bagi satu sampel
ada dalam 10 ataupun 12 gelas jenis-jenis kopi yang telah dicampur. So macam adalah macam-macam kelapa, rasa kelapa, halia apa semua. Dan tapi bagi untuk yang nak merasai kopi luwak, kita akan dikenakan charge untuk satu gelas. Kalau tak silap aku dalam RM45,000 ke RM50,000 lah untuk satu gelas bagi mereka yang nak rasa, nak test kopi, jenis kopi luwak. Kopi luwak tadi RM400,000? RM400,000? Hmm. Itu harga ke apa? Harga? Tak, kalau untuk test biasanya dia yang RM50,000 je. Tak, yang tadi 1 kilo. Ah, 1 kilo. Sekarang ni harga dia 1 kilo dalam RM400,000. Satu cup tadi RM400,000 dia kan? Satu cup pun. Kalau satu cup RM400,000 tu memang lipat kali ganda lah harga dia. Kalau ikutkan dalam RM50,000 lah setahu aku hari tu. So, okay, aku nak cuba kopi yang ada di sini. Salah satu dia macam ni lah contoh dia. Dia akan bagi sampel dalam kalau ikutkan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jenis. Macam-macam rasa lah. Avocado lah, apa ginseng apa semua. Tapi kalau aku suka yang rasa sekejap macam tak ada pula yang aku selalu coconut coffee dia sedap sebab dia rasa macam lemak-lemak sikit. Okay. Ini kopi vanila. Mana vanila? Vanila sedap ni. Coklat biasa. Vanila, okey. Takkan ni yang sebenarnya kalau aku memang manggis, lemon grass, ginger, like turmeric memang favorite aku lah kalau datang sini. Avocado dia rasanya tak berapa strong lah, tapi rasa lemak avocado tu ada. Ginseng ni pada trend tu dia pelum, dia baik, okay. Baik sikit. Lebih sedap. Macam menu petang, cuma tak ada kuih je. Ini dah kira dapat apa. Menu free kan? Free saya sedap kan? Sebab free, jadi sedap. Rosella ni sebenarnya yang saya dah bina. Kadang-kadang kat Malaysia ni, kita panggil pokok Rosella sama juga. Tapi macam dah bina. Pokok Rosella? Kan? Oh, halia dia strong. Macam kalau kita tarik halia, okey lah. Tajam. Kuat dia punya. Jangan lepas ni, dia merah sudah. Kopi luwak lain lah. Tajam. Mesti keluar angin. Kopi sebab dia kopi yang berasal kat sini lah. Itu je. Ini dia panggil Gayo Aceh. Ini yang dia kata tadi kopi Indonesia kan. Sumatera Arabica. Macam Americano juga. Sama je. Baik. Mana tadi ni lembut? Dia ni lembut. Mungkin sama ni. Busta. Tak, yang Arabica ni okey. Arabica Sumatera ni dah macam Americano. Ini saja. Ini panggil Toraja. Raja ni hitam ya. Ini tentang ni Arabica. Dia lebih ada rasa masam. Masam-masam. Dia sebenarnya kalau susunan dia ni daripada pahit ke manis. Dia pahit manis. Tapi kita macam ni. Zigzag. Manis cantik bukan ke. Tapi rasa paling manis ni ya. Mana tadi? Atau vanilla, coconut coffee, paling manis. Orang kerja manis kan dia kurang kan. Tapi ni juga favorite aku. Tumerin bukan ni ya? Bukan lima mandarin lah? Tak, tumerik. Punyit. Tapi tak ada yang sebenarnya ni. Okay, punyit dia tak macam kena ni.
Tapi kalau tengok tadi dia punya kunyit macam sama dia macam kecil yang kecil. Okey. So far okey lah semua rasa. Sebab lagi tu benda tu fresh kan. Dia tak ada langgang. Dan macam Encik Kamal cakap lah, sebab benda ni free. Bila free ni apa-apa yang free akan sedap. Dan tak ada juga bila kata berbayar tu dia automatik akan kata sedap sebab duit dah keluar. Cuba kita rasa apa, kopi luwak. Tapi bagi aku tak apa-apa, tak apa suka lah kopi luwak ni sebab dia ada rasa macam masam-masam. Dia macam kintaman Arabik rasa dia. Dia ada rasa masam-masam. Sebenarnya yang saya tak suka kopi luwak ni sebab dia punya pembikinan pembuatannya. Bila dia kata pun nama pun najis. Tapi perkataan kita kata tadi apa, berak musang. Berak musang. So, nak minum tu tawakallah je lah kan. Tapi dari segi ulama' Malaysia digunakan harus. Dia harus. Tapi bagi aku pun sama tak. Aku fikir apa tau. Sebab benda tu dia memang dia kata dipilih. Tapi kalau benda tu biji isi rong dia tu tak pecah. Mana solid masih dalam yang the kopi tadi kan. Kalau benda tu tak pecah. Okay. Maksud dia yang luar ke yang dalam? Yang luar. Tapi yang sekarang yang ni yang dalam. Yang dalam kan? Yang dalam. Tapi isi rum dia tu. Kalau isi rum dia pecah, maknanya tahi dah masuk ke dalam. Sekarang ni dia itu, pakai, sekarang ni dia pakai yang dalam. Dia kalau dia masa dia sebelum bersihkan tu. Oh, sebelum bersih make sure benda tu tak pecah. Benda tu tak pecah. Kalau tapi itu takkan dia nak pilih satu-satu. So dari segi logik dia, bila dalam kapasiti yang banyak, mesti ada yang bercampur. So itu yang ada. Kalau bagi ni ada was-was, betul tak payahlah. Minum kopi pun boleh kenyang. Mana? Okey, nanti kita sambung lagi. Mai, ada kamu pergi buat tamu muda. Oh ini. Ya, itu kopinya, luar kopi, normal kopi dan kopi mix. Untuk si dan normal kopi mix kita produksi yang pakai gula dan ada gula. Yang instannya? Ya ini instan. Punya semua. Ini 100 gram, itu 20 cup, ini yang 100 gram itu 10 cup. Di belakang harga. This body, what is this? Oh, this is 145. I don't know. More than that. I don't know. Ini ada dua jenis kopi luwak. Yang belah kanan ni yang jantan, dan yang belah kiri ni yang buah kopi betina. So bagi aku suka yang belah kanan ni yang jantan ni sebab dia strong lagi rasa dia. Dan yang belah kiri ni yang dipanggil Arabica ni, dia ada rasa masam sedikit. So rasanya kawan aku tengah milih-milih tengok apa kopi yang boleh dia nak beli. So hari ni lepas ni kita akan pergi ke Tagalalang untuk gambar kat sana. Dan rasanya sampai untuk aktiviti di tour di Kintamani ni rasanya sampai di Tagalalang dan terus ke Kuta. Jadi di Kuta nanti mungkin akan pergi ke souvenir shop di Krishna ataupun Bali Agung. Agung Bali. So nanti di sana aku akan buat footage lagi untuk tempat souvenir di Denpasar. Okey. So jumpa lagi kejap lagi. Assalamualaikum. Yeah.
Kiranya rela paksa lah ni. Ambil hati. Bagus Cik Kamal ni. Boleh bawa dia untuk selamatkan diri. Kalau korang tak nak beli, bawa dia. Dia akan beli. Atas dasar simpati. Aduh. So korang boleh booking lah dekat aku kalau nak pakai Cik Kamal ni ya. Okay, kita gurau-gurau je. Okay. Kau beli apa? Rasa apa? Bisa biasa je.